Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang luar biasa di saat Rakor Pokja Bunda PAUD hadir khusus spesial Bapak Wakil Gubernur Provinsi Banten, Bapak Haji Andrika Hazrumi MAP. Assalamualaikum Bapak Wakil Gubernur. Waalaikumsalam sehat. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ketua. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Kami merasa surprise dan bangga sekali dengan kehadiran Bapak di studio kami. Bapak, mungkin ada motivasi khusus saja kami inginkan kepada pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini untuk program-program PAUD ke depan seperti apa? Silakan, Pak. Ya, jadi tentu pemerintah Provinsi Banten ini kan memiliki kewajiban fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap program PAUD. Jadi kami juga mendorong agar program PAUD di Provinsi Banten ini dapat berkualitas dan dapat berikan manfaat yang baik bagi anak-anak usia dini. Ya, salah satunya seperti rakor yang kita laksanakan tadi, bagaimana Provinsi Banten harus mempersiapkan gugus tugas Provinsi PAUD HI. Nah, itu merupakan salah satu wadah dalam kaitan progres pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana di dalamnya juga kan ditugaskan beberapa lintas OPD yang menaungi bidang-bidang tertentu dalam kaitan pembinaan PAUD. Okay. Jadi intinya kita menginginkan tadi bahwa pembinaan program ini harus berkualitas dan baik diterima di masyarakat di Provinsi Banten. Alhamdulillah. Mungkin selama ini memang kami melihat bahwa ketika terjadi kewenangan anggaran memang untuk PAUD ini di kabupaten kota. Nah, untuk pemerintah Provinsi Banten seperti apa strategi yang dilakukan untuk pembinaan dalam pembentukan PAUD berkualitas ini? Ya, salah satunya dalam kaitan pemberian program. Ya, dalam kaitan pemberian program lintas sektoral OPD yang ada di Provinsi Banten. Karena kan PAUD ini juga tadi bisa kita lihat bahwa menjadi tanggung jawab lintas OPD yang sangat besar. Di dalamnya ada sektor pendidikan, ada sektor kesehatan, lingkungan hidup, sosial, dan lain-lain. Nah, dalam konteks inilah makanya kita harus satukan misi, visi untuk dalam kaitan penyempurnaan dan perancangan program ini, ya harus betul-betul mengakomodir kebutuhan pemenuhan kualitas dalam kaitan pendidikan PAUD, baik itu bagi tenaga pendidiknya dan juga bagi anak didik usia dininya. Ini luar biasa ya Pak Wakil Gubernur, kami juga ingin minta motivasi ya untuk para guru PAUD yang di tengah pandemi ini memang luar biasa menghadapi untuk bertahan hidup. Alhamdulillah tadi Bapak telah memberikan bantuan berupa alat-alat untuk tatap muka ya, dalam rangka untuk meningkatkan bagaimana para pelaku UMKM di guru PAUD di Provinsi Banten ini bisa berdaya. Mungkin bisa memberikan motivasi kepada seluruh para pendidik PAUD di Provinsi Banten. Silahkan. Ya, yang pertama tentu saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para guru dan tenaga pendidik PAUD yang sampai saat ini masih membaktikan dirinya untuk bagaimana dapat memberikan pelayanan pendidikan PAUD yang baik bagi masyarakat dan juga anak-anak usia dini. Nah, tentu sifat optimisme harus kita bangun, walaupun memang kita di tengah pandemi COVID-19, tentu ini sangat berdampak, sangat luar biasa di seluruh bidang dan juga di seluruh elemen kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan berkeluarga. Nah, dalam konteks ini kita melihat bahwa kondisi penyebaran COVID-19 di Provinsi Banten kan sudah melandai. Nah, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan, karena kita harus juga menjaga penekanan angka penyebaran COVID. Kita sudah akan mulai kembali program proses pembelajaran tatap muka dari setiap tingkatan, baik itu PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Tapi kita melihat dari sisi kesiapan daerah yang ada, karena kita melihat dari rujukan PPKM level per daerah. Nah, mudah-mudahan nanti di beberapa kabupaten kota yang sudah masuk PPKM level 1, ini sudah bisa menjalankan proses belajar tatap muka untuk pendidikan PAUD. Nah, dengan tadi menerapkan protokol kesehatan dan standarisasi yang memang sudah diatur. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Wakil Gubernur, luar biasa. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Amin. Amin. Dan tentu diberikan kekuatan. Amin. Untuk membangun provinsi ini supaya lebih maju kembali. Demikian bincang sehati hari ini. Kita akan bertemu lagi di sesi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.